Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengembalikan layar ke posisi semula. Nah, ini kan layar terbalik nih, hadap ke bawah dan cursornya pun ikutkan ke bawah. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini iseng ulah dari anak-anak ya. Nah, kalau kita menghadapi fenomena seperti ini, kita nggak usah panik ya. Kita fungsikan keyboard kita. Nah, ini kasusnya ada di PC, personal komputer ya. Karena kan PC pasti menggunakan keyboard. Pastinya bukan keyboard bawaan dari alatnya, tapi ini terpisah gitu keyboardnya. Maka anak itu bisa mengotak-atik keyboard itu, dan ini posisi terbalik. Oke, solusinya ada di keyboard kalian. Jadi lihat di keyboard kalian di sini. Nah, untuk mengatasi hal itu, kalian tekan bersamaan ya Ctrl Alt, lalu arahkan panah ini. Kalau panah ini ke arah kanan hendaknya, di kiri, bawah ke atas. Ini kalau untuk menurunkan ya tinggal arah aja nih. Oke, tanda panah ini. Jadi Ctrl Alt arah panah bebarengan bersamaan. Ya, jadi seperti itu solusinya kalau kalian menghadapi masalah layar terbalik ya. Oke, kita akan coba eksekusi ya dengan keyboard ini secara bersamaan. Oke, biar kalian paham. Ini kayak gini aja, udah barengan. Nah, tinggal arahkan. Nah, seperti ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini jika videonya dirasakan bermanfaat. Oke, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.